Bapak Sali ini yang bertanggung jawab menceburkan saya ke dunia entertainment. Jadi ibaratnya dia itu talent scout-nya saya. Di rumah saya bukan cuman, keren tahu. Dulu saya kerja sebagai wardrobe, fashion consultant, sebagai kreatif di periklanan. Tiba-tiba kerja bareng sama dia di Trans TV, melihat kelakuan saya yang emang absurd ya di lokasi. Terus dia nyaranin untuk ikutan casting. Kalau bukan gara-gara dia mah saya nggak akan, apa ya, nggak akan, orang nggak akan tahu saya gitu, gara-gara dia, dari biar kami tak menari juga ya. Tuh, eh, karena dari, saya melihat Aming ini punya potensi yang luar biasa, Sobat Ngunyah Pena. Saya melihat ada potensi yang luar biasa. Dia lucu, dia bisa jadi aktor. Ingat sekali waktu kita satu frame tiga orang jadi banci, dihujan-hujanin.